Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Papuyan 23. Oke, hari ini kita berada di Makosat 12 Polda Sulawesi Selatan dalam rangka menerima kunjungan dari siswa SPN Batu Polda Sulawesi Selatan. Mau lihat bagaimana keseruan dan apa ya yang dilakukan oleh siswa SPN Batu ini? Tetap ikuti channel saya Papuyan 23. Tampil di belakang menyelesaikan. Bertangkan tangan, mulai. Ya. Yang paling ujungnya lagi. Balik kanan. Rap. Ikuti belakangnya, maju jalan. Jadi di belakang ada di yang habis seru. Itu kelas dulu, silakan diriskan kan. Lagi sama teman-teman. Siapa lagi? Kau juga belum kena air? Kenapa? Air tidak dibawa. Ah. Siapa lagi? Siap. Oh, ngarang-ngarang memang ini semuanya. Bencales, Bencales lagi. Siap. Mana Koles? Ini anak Brimob ini. Tidak
Siap. Siap. Perhatikan kantong plastik menyangkut di luar. Itu dipakai lagi untuk Jepang. Kantong makanan kalian. Eh, polisi itu sama saja. Ya, berimo pelantas serse sama saja. Ya, sama saja. Selamat makan. Takkan badannya tetap tegap. Tidak yang bogo-bogo, biasakan itu. Rekan-rekan Janman, rekan Jan. Cepat. Masih kampung teman. Mana mana mana. Kampung apa yang selalu yang main begini ya? Hah? Mana mana. Saja. Setelah bergabung, saya main satu kali. Lisensi operator satu. Lisensi yang sudah sampai tingkat sertifikasi. Ya. Kita saksikan bersama. Kemampuan yang dimiliki sebagai seorang operator pecinta kok, ya, penuh kewaspadaan, saksikan bersama, ya, ini dilaksanakan, ya, dengan penuh kewaspadaan, ya, kami kemampuan berjumlah 39 orang di unit IWO, Satuan Brimob Polda Sulsel. 39 personil dan seluruh yang ada di bagian di dalam itu sudah berlisensi sertifikasi operator. Sampai asap tadi. Nanti kita pakaikan baju proteksi begitu, ya. Ini untuk S3, ya. Kita pilih sekarang S3. Itu ada yang mencoba juga. Masih juga berlindung. Nah, kita panggil. Dan selanjutnya kita saksikan penggunaan body armor yang merupakan pakaian khusus yang dimiliki oleh personil Jibom. Pembuatan dari Kanada. Bombsuit ini adalah generasi terbaru standar Blast Protection yang digunakan Bomb Squad seluruh dunia. Bombsuit dengan berat helm 5 kg dan baju 25 kg yang dikendalikan melalui satu panel yang berada di... Selanjutnya terdapat juga pakaian Tech 6 atau Tactical 6 Bomb yang digunakan oleh pembantu operator 1. Warna hilang dari ED10 dengan berat 37,5 kg. Kemampuan yang dimiliki kalau ada 3. Ketika kita memakai baju ED10 ini, kemampuan fisik menurun. Ya, siswa perlu. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini menjamai ini kalau semua dia. Diam. Oh, kabel. Ruang gerak dan ruang batas terbatas ada latihannya. Kebetulan saya waktu itu masih pangkat PAMA, belajar untuk J-bomb pertama sekali di Amerika. Saya orang pertama yang diberangkatkan dari Gegana
menuju ke Amerika ke latihan. Kita harus tahu bahwa di Jibom itu ada robot virtual dan membutuhkan pelatihan yang kontinu sehingga pada saat operasional mereka benar-benar sudah menguasai dan otomatis dia tahu apa langkah-langkahnya. Penembak pertama oleh Bribtu Sardi. Jadi beliau adalah tamatan SBN Bantua angkatan 46. Ya, langsung sukses. Bisa juga bergabung seperti mereka. Beri aplaus untuk alumni SBN. Masa begini dia bilang Pak Tinta gitu. Di tengahnya balon ya. Saksikan harus didasari dengan kemampuan fisik. Jadi itu betul menjadi kita gunakan untuk operasi-operasi yang ada di pegunungan atau ada di hutan karena ini akan tersamar. Sedangkan baju hitam ini dipakai untuk operasional seharian dan khusus untuk tim anti teror dan jibom. Jadi penegakan hukum melawan teroris rata-rata kita selalu menggunakan hitam. Termasuk apa nama baju jibom yang warna hijau? Apa namanya? Apa namanya? Ada tadi satu yang dibawa teman kamu pada saat dia jabat tangan untuk menyerahkan apa nama alat? Roti langsung habis juga. Balik saja, balik ke sana. Roti makan di belakang ya. Sudah, kamu juga di sana balik. Terima kasih benar. Ya, kalau tadi. Ah, ayo.
Jangan sampai di mulutmu. Siap, jangan kotoran semua. Siap. Nah, udah balik kamu balik. Oke, satu lagi. Oke. Lagi saya nempet. Siap lagi. Mundur. Eh, teman lu. Kamu mundur. Ya, mundur. Yeah.